Hai. Well, salam ngeteh, dan semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat. I'm gonna react another video. Gue mau coba reaksi lagu dari. Gue pernah membawakan reaksi band ini. Jadi, Dios Do ya, Dios Do. Sebelumnya itu pernah dia membawakan lagu dari Padi, ya. Dan gue sebenarnya terlambat ya mendapatkan video ini, termasuk terlambat. Jadi setelah itu gue memang suka banget sama Dios Do ini karena karakter vokalnya dia suka apa ya membawakan covering lagu-lagu, tapi beda ya antara covering dengan membuat single. Ini perbedaan yang sangat apa ya ada apa ya seperti ada beban ya, karena kalau kita covering itu kan karena lagunya biasanya sudah bagus ya, sudah ada peminat, sudah ada orang suka, dan orang bisa nambah suka karena mungkin kita memiliki karakter vokal yang berbeda atau mungkin sama persis dengan penyanyi aslinya, jadi jadinya mudah untuk diterima. Tapi ketika mengeluarkan single ini adalah cerita yang berbeda. Well, this is singlenya Dios Do, judulnya Home. Dan mudah-mudahan sih bagus ya, karena secara karakter vokalnya gue suka ya, emang dia bagus ya, dan cara dia covering juga professionally gitu kan, dia membuat arrangement-arrangement yang berbeda, tapi juga malah membuat tambah nyawa di lagunya tersebut. Well, with no further ado, let's take a look the video, singlenya Dios Do dengan title-nya Home. Okay, this is... I hope he's got a good. Honestly, you're the one I need. Oh man, gue jadi inget lagu-lagu zamannya Goo Goo Dolls ya, Goo Goo Dolls. Every time I'm with you. Oh benar. Jadi inget-inget di masa-masa itu ya. Ini model-model band-band 90-an ya. Apa ya pop alternatif ya, Goo Goo Dolls kayak gitu-gitu kan, terus aduh kok jadi gue ngeblank ya, kalau di film serial tuh dulu di RCTI itu suka ada tuh let me think about it, The Hike ya kalau nggak salah, The Hike gitu kan, film anak-anak muda yang bermain musik ya, zaman-zaman filmnya Beverly Hills 90210 gitu-gitu kan, dan lagu-lagunya nih vibe-nya vibe begitu tuh, vibe-nya mereka nih. Feel like I'm where I belong. You just feel like home. That's why I pray to God. Hope it's you all along. Oh man, vibe-nya tuh dapat banget tuh. Oh, I like this song. Trust myself to love you in my heart. Vokalisnya itu, yang gue seneng itu dia memiliki ya timbre warna vokal yang husky gitu kan, terus nafasnya juga dia panjang ya, nafasnya dia tuh panjang-panjang loh, gue pernah ada tonton videonya dia, salah satu videonya itu nafasnya dia juga panjang loh. Dan warna-warna vokal gini nih, warna-warna yang banyak digemari biasanya, yang agak husky-husky kayak gitu-gitu. Oh man, I like it also. You were like you say no. With you I'm already home. Cause you were my own. Cause you were my own. Cause you were my own. Katie, ya, Katie, ya, lagunya. Cause you were my own. Cause you were my own. Forever. That's what I want the most. Keren banget. Together, video klipnya sementara masih dia sendiri ya. Tidak ada orang lain dalam video klip ini. Cause every time I'm with you, I feel like where I should belong. Sedih. You just feel like home. That's why I pray to God, and it's you all alone. Dia menganggap kekasih itu sebagai rumah, ya kan, rumahnya, tempat aku pulang kayak gitu ya. Kurang pernah percaya pada cinta sebelumnya.
sad song. Got to dump up this song. Ooh, yeah. I have to dump up it. Dengan vibe yang seperti ini jadi asik ya. Ya gue inget Gugu Dolls, entah kenapa jadi ingetnya kok Gugu Dolls yang langsung di kepala gue nih. Well, that is Dio's doing. Home, you're my home. This is a sad song. Ini sebenarnya lagunya sedih ya. Dan ya bisa lihat tadi dari bagaimana video klipnya itu menceritakan kesedihan ya. Definitely gue sih suka ya. I don't know with you guys. Entah buat kalian apakah suka, karena musik adalah pilihan ya. Kalau suka silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi but to me, buat gue pribadi, this is gonna be one of my favorite, karena memang lagunya lagu apa ya, ya pernah hidup juga di zamannya gitu. Karena gue tuh pencinta musik dari segala semua genre sih. Gue tuh nggak ada anti terhadap musik ya. Semua, gue tuh semua dari dangdut pun gue suka gitu kan. Semua, bahkan yang orkestra opera itu gue suka gitu kan. Lagu-lagu apa Pavarotti kayak gitu ya. Tapi ya tentunya di momen-momen yang pas gitu kan ya. Yang suka lagu-lagu Il Divo gitu. Dan ya ini kembali lagi, Dio sini gue mengingatkan, entah tadi kenapa yang pertama band yang terlintas adalah Goo Goo Dolls atau siapa ya, kayak zamannya Hoobastank gitu. Well, Dio sini congrats buat singlenya, walaupun terlambat ya, mudah-mudahan nanti bisa menambah peminat dari singlenya Dio. Well, again congrats, is a good song, is a nice song, is a lovely song menurut gua. Definitely I'm gonna download it. Gua pasti akan cari lagu ini dan akan coba dengarkan, dan di Spotify harusnya sudah ada ya, bisa diambil dari Spotify ya. Well, that's it guys, that's it from Dio's Do. I hope you enjoy my video, dan sehat-sehat buat kalian semua. Dan jaga kesehatan. Well, that's it. Is a wrap. Is a bungkus.